Saudara, program TMMD ke-108 kembali dilaksanakan di Kota Ambon. Kali ini TNI menyasar 3 desa yang menjadi sasaran fisik. Program TMMD yang dilaksanakan oleh TNI ini dinilai sangat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial sekaligus mengajarkan bagaimana masyarakat menyatukan visi dengan TNI untuk membangun desa. TMMD ke-108 Kodim 1504 Ambon kali ini menyasar 3 desa yang menjadi sasaran fisik, yakni di Dusun Air Ali, Dusun Keranjang, Kecamatan Teluk Ambon, dan Desa Hutumuri, Kecamatan Lei Timur Selatan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sangat antusias untuk ikut bergotong royong membantu Satgas TMMD ke-108 menyelesaikan sasaran fisik seperti pembangunan jalan rabat dan pembangunan drainase. Kehadiran Satuan Tugas Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-108 membawa perubahan drastis, terutama aktivitas di tengah masyarakat. Meski dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang terus menghantui, namun semangat dan kewaspadaan untuk menghindari penularan COVID-19 tetap diutamakan dalam bekerja sama. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komandan Kodim 1504 Ambon dan Satgas TMMD ke-108 yang mana pada kesempatan ini telah melaksanakan pekerjaan jalan setapak yang sebelumnya tidak bisa dilalui oleh masyarakat Keranjang. Setelah adanya TMD masuk di kampung kami, jalan tersebut sudah bisa dilalui atau sudah bisa dimanfaatkan oleh masyarakat Keranjang. Dan yang kedua, pembuatan drainase. Kehadiran Satgas TMMD mampu merekatkan kembali warga untuk bisa saling membantu mewujudkan sarana fisik yang menjadi impian kebutuhan warga selama ini. Immanuel Alfred, Kompas TV, Ambon, Maluku.